Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Kalian tau gak? Gue itu sekarang lagi suka banget dengan namanya film Korea. Istri suka banget. Apalagi lah film Korea itu yang tentang romantis-romantis gitu. Dan coba kalian perhatiin ya teman-teman ya, film itu gak jauh beda sama film Sunda. Terus gak jauh beda. Biasa kita begini kan, Sunda men. Bapak mah ulat itu sama. Dan dari anime suka filmnya, gue juga suka film action. Ih keren. Kenapa gue bilang keren? Karena logat dan bahasanya itu pas men, ngedukung skenario nya. Kan bisa kalau barat begini ya. Yo man, this is my cousin, my brother. You gotta feel all you there. Keren kan? Tapi coba kalian bayangin lah, kalau film action itu dari Thailand. Cine lainan, neng. Aneh kan? Apalagi kalau yang diancam itu cewek Jepang. Niatnya itu cewek mau dibunuh dari mana film Miyabi. Dan dari semua acara TV yang udah saya tonton ya, gue tuh paling kesel sama film itu pondok pesantren rock and roll. Maksudnya apa coba? Jadi di filmnya itu diceritakan begini, ada satu anak tatoan ditindik dalam waktu 3 bulan dia bisa menikahi anak pak kiai. Aneh lagu ah. Udah banyak kali mukalim, patul korek, tafsir Yasin. Boro-boro nikahin anak pakai, anaknya pakai juga gak kenal. Lagian, maksudnya santri yang gaul itu gimana? Gimana teman-teman? Gimana? Maksudnya santri yang gaul itu sarungnya merek baggy gitu. Atau baju kokonya beli di distro gitu. Petinya merek moving hook gitu. Aneh. Dan biasanya kalau anak SMA kan mau keren kan topinya ke belakangnya. Ini kalau santri-santri yang gaul itu pecenya ke belakangnya. Ya sama aja lah. Pondok pesantren Endor. Aneh juga. Dan dari scan film action dan Korea, aneh juga suka film hard. Dan tapi coba teman-teman ya, film yang paling aneh itu ada kartun Doraemon. Dan tapi coba teman-teman ya, film yang paling aneh itu ada kartun Doraemon. Kenapa gue bilang aneh? Lihat si pas gue SD Nobita, pas gue TK Nobita udah SD, dan pas gue SD Nobita masih SD. Sampai sekarang pas gue MTs Nobita masih SD. Ini kepala anak dia bocor kemana di kelas nggak? Terus yang katanya dikisuri orangnya pintar di kelas itu mana? Sama aja gak ada main kelas. Terus dari dulu si suka main pian, makanya selama aja jelek. Tapi jangan teman-teman, jadi kalau dia bisa menang. Selamat malam semua, nama saya Sisa Samulyanto. Meskipun saya orang Jepang, tapi keluarga saya selalu menganggap budaya Eropa loh. Karena orang Jepang itu cantik-cantik loh. Iya, kayak kamu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.